Halo, namaku Keira Senja Putri. Aku duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah atas. Hobiku menari sedari kecil. Orang tuaku sangat mendukung hobiku itu. Aku memiliki kedua orang tua yang sangat baik, pengertian, pokoknya my support system deh. Oh iya, hari ini aku sengaja datang 15 menit lebih cepat dari biasanya. Karena pelajaran pertama bertemu Ibu Yasmin, beliau salah satu guru yang humble banget. Tapi ada kejadian naas yang membuat beliau tidak dapat berjalan dengan baik. Dan itu tidak mengurungkan niatnya untuk semangat mengajar kepada murid-muridnya. Semenjak kecelakaan kemarin, kaki kananku tidak bisa digerakkan untuk sementara waktu. Semua aktivitas dan kegiatanku pun terhambat. Semangatku untuk sekolah hampir patah. Disinilah hidupku terasa berbeda. Kera, mana Kera? Susah banget dicariin. Iya nih, udah kemarin gak ikut latihan. Tuh, tongkat apaan lagi? Patah, 2 hari lagi kita lomba. Terus gimana? Persiapan kita udah siap semuanya. Dasar gak guna. Udahlah. Sabar ya, Kay. Musibah kan gak ada yang tahu. Gak apa-apa kamu gak ikut lomba nari. Setiap orang pasti pernah merasakannya namanya musibah. Terkadang
Allah menguji seseorang itu lewat musibah. Semoga dengan musibah ini Allah dapat menggantikan dengan kebahagiaan yang lebih, ya. Sabar ya. Kegagalan adalah saat kita memutuskan untuk berhenti mencoba. Jika kita tetap mencoba, itu adalah proses keberhasilan yang tertunda. Untuk cobaan yang lalu, kita berhasil melewatinya. Kenapa yang ini tidak? Semangat!